In by Johnny, and Jota! Wolves in next to no time! This is Ruben Neves, fans wanting to shoot. Oh, he's found the corner! Hello dan selamat datang di channel ini bersama saya Sobostar. Ya, dalam video ini kita akan melanjutkan karir mode Wolverhampton kita di V19 yang sekarang merupakan episode ke-29 ya. Jadi mungkin jika kalian belum nonton episode sebelumnya, episode 28, mungkin linknya ada di pojok kanan atas itu. Dan mungkin jika kalian ingin menonton episode-episode sebelumnya dari awal sampai sekarang ini, untuk mengetahui perjalanan saya sebagai manager Wolverhampton di karir mode V19 ini dari awal sampai sekarang ini, mungkin link playlist ada di description. Oke, mungkin sebelum kita lanjut ke segmen yang ada di episode 29 ini, jangan lupa juga untuk subscribe channel ini, like video ini, dan juga share ke teman-teman kalian supaya kalian tetap up to date dengan konten-konten yang ada di channel ini. Ya, mungkin kita langsung mulai saja ke segmen yang ada di episode 29 ini, karena mungkin kita akan bertemu dengan Cardiff di match day ke-19 kita di Premier League. Oh iya, benar, ke-19. Dan juga kalau nggak salah FA Cup deh. Dan jawabannya ya betul, kita akan bermain FA Cup juga untuk episode ini. Jadi mungkin episode ini hanya mainkan 2 match saja. Tapi mungkin untuk episode berikutnya kita akan mainkan 3 match dan 1 C-match. Karena ya, di sini kita akan bertemu Southampton 3 kali. Jadi mungkin untuk episode berikutnya kita akan full mainkan match kita melawan Southampton ini. Tapi ya tetap aja masih di cut kok bagiannya. Oke. Mungkin langsung kita lanjut saja mungkin ke bulan Januari ini. Dan mungkin karena bulan Januari ini juga merupakan bursa transfer, jadi mungkin tidak tahu juga mau ngapain itu. Apakah saya harus beli pemain atau tidak gitu. Menurut kalian gimana nih? Mending beli pemain atau enggak gitu? Mungkin kalian isi saja di kolom komentar apakah saya harus beli pemain atau tidak. Soalnya pengen ngembangin pemain juga gitu. Kayak banyak pemain muda gitu. Soalnya kan di squad aku juga kayak misalnya ya begitu banyak lah. Bisa kalian lihat sendiri. Jadi mungkin gimana kalian lah, saran kalian gimana, mending beli pemain atau enggak? Kalau misalnya ada atau misalnya harus saya beli pemain, sarannya siapa gitu? Kayak misal pemain muda atau mungkin pemain yang gratis siapa gitu. Mungkin ada kan kalian. Ya jadi mungkin untuk sekarang kita langsung mulai saja untuk play match lawan Cardiff di match day ke-19 kita. Dan mungkin kita akan atur sedikit pergantian pemain kita. Mungkin kita akan coba mainkan pemain muda mungkin. Dan ya pretty much line up kita seperti ini dulu saja. Mungkin kita bawa beberapa pemain muda juga, tapi yang udah matang sih. Tapi nggak apa-apa lah. Jadi ya mungkin kita bawa pemain muda seperti Gumni, Hudson-Odoi, dan juga kita bawa Svilar sebagai kiper untuk match day ini. Jadi mungkin langsung kita play match aja lawan Cardiff City ini. Oke, dan ini dia match day ke-19 kita bertemu dengan Cardiff City di Premier League. Kita juga akan bermain di kandang kita Molineux Stadium. Jadi oke, semoga saja kita menang. Semoga aja menang gitu ya. Biar makin kokoh di puncak klasmen. Dan ya mungkin masih kita lanjut saja untuk mulai match ini. Diogo Jota. Dan mungkin masih kita mulai untuk kick off babak pertama. Dan ini dia. Game on. Oke, Francisco Suarez. Balik lagi ke Silva. Silva mencari Odoi, Hudson-Odoi, masih Odoi. Odoi mencari orang, oh masih keblok. Okay. Headah! Gol! Langsung dicetak oleh Francisco Suarez. Gol pembuka kita. Lewat gol dari header dari corner. Wow, nice. Okay, padahal masih menit-menit awal. Dan langsung disamber oleh Francisco Suarez untuk mencetak gol pertama untuk pertandingan ini. Gak nyangka itu bakal masuk juga. Saya kayak kemungkinan tiang. Taunya masuk. Dan dia gak tahu itu back sama kiper ngapain. Nice. Oke.
Ini merupakan gol ke-10 bagi Francisco Suarez di Premier League. Nice. Dan okay, skor sementara masih 1-0 diunggulkan oleh Wolves. Header lagi dan langsung dicetak oleh Andre Silva. Assist dari Robert Gumni. Nice goal. Dan ternyata golnya header lagi. Tapi sekarang merupakan gol untuk Andre Silva. Crossnya juga mantap itu sama Gumni. Okay, dan skor sementara masih 2-0 diunggulkan oleh Wolves. Suarez balikin lagi Andre Silva. De Jong di sana kosong. De Jong, Frankie De Jong. Oh, masih ke save oleh Neil Etheridge, kiper dari Cardiff City. Nice save juga ya. Dia kalau salah kiper timnas Filipina deh. Oh iya benar. Makanya Filipina jago gitu, kalau main bola. Kipernya juga jago gitu. Mental Premier League. Oke. Corner. Gol lagi enggak nih? Oh, enggak. Mungkin Hudson-Odoi shoot aja. Masih ke save lagi, man. Sama Neil Etheridge. Kiper timnas Filipina, Edan. Ruben Neves. Jota. Ruben Neves, gol. Dan ini merupakan gol ketiga kita untuk match ini, cetak oleh Ruben Neves. Nice. Teamworknya bagus juga ini. Mantap nih Wolves. Jadi sepertinya bau-bau pembantaian untuk match ini. Tapi kita nggak tahu skornya berapa. Tapi mungkin ya udah mulai pembantaian juga. Oh, kena tangan Etheridge. Lihat nih. Oh iya, kena tangan, ketepis. Tapi ya tetap aja masuk. Okay, nice. Merupakan gol kedua Ruben Neves di Premier League. Dan okay, skor sementara masih 3-0. Dan pembantaian dimulai. Kita kembali melakukan pesta gol. Masih saja dicoba-coba oleh Cardiff untuk memasukkan bola ke gawang, cuman masih tidak bisa. Buang. Nice. Okay, berbahaya. Cardiff main sedikit menyerang juga babak kedua ini. Nice save dari Miles Villar. Jota kosong. Nice. Tinggal ada yang di tengah. Gak ada yang di tengah. Suarez lagi di tengah. Gol. Dan ini merupakan gol keempat kita untuk match ini. Cetak oleh Francisco Suarez. Dan merupakan gol kedua untuk Francisco Suarez. Nice header juga. Dan ya, dua gol yang dicetak oleh Francisco Suarez. Semuanya header. Nice. Dan merupakan gol ke-11-nya di Premier League. Okay, skor sementara masih 4-0. Diunggul ya Wolves. Suarez lagi kosong. Shoot. Okay, hat-trick untuk Francisco Suarez di match ini. Hebat nih pemain. Gak ada obatnya kalau nyetak gol. Nice, Francisco Suarez. Assist dari Andre Silva juga. Terobosannya mantap. Dan langsung mencetak hat-trick ya untuk pertandingan ini. Ya, kita kembali pesta gol di Molineux Stadium. Okay, skor sementara masih 5-0. Dan mungkin gol terakhir untuk match ini. Dan ya, kita berhasil memenangkan pertandingan ini melawan Cardiff City di matchday ke-19 kita dengan skor akhir 5-0. Dan hat-trick yang luar biasa dari Francisco Suarez juga. Mantap juga. Dan ya, teamwork Wolves ini juga bagus-bagus semua nih. Mantap lah. Sampai bisa pesta gol lagi gitu. Oke, mungkin langsung kita lanjut saja. Oke, mungkin kita langsung lanjut saja untuk bermain di FA Cup. Bertemu dengan Manchester City. Mungkin ini sedikit sulit. Cuman kita tidak tahu bagaimana akhirnya. Oke, langsung kita advance saja.
Oke, mungkin langsung lanjut saja ke match berikutnya. Kita bertemu dengan Manchester City di ronde ketiga FA Cup. Jadi mungkin saja kita menang. Oke, hope for the best saja. Oke, mungkin kita akan melakukan sedikit pergantian pemain juga. Karena ya beberapa pemain juga ada yang capek. Dan oke, pretty much line up kita untuk lawan Manchester City di FA Cup ini seperti ini dulu saja. Kita kebanyakan bawa pemain muda. Karena ya seperti janji kita, kalau misalnya cup games kita bawa sedikit pemain juga. Maksudnya membawa banyak pemain muda, tapi beberapa campur dengan pemain senior. Karena ya cup games, jadi ya banyak pemain muda. Jadi hope for the best saja. Semoga lolos untuk lawan tim besar ini di big match pertama di FA Cup kita, dan langsung kita play match. Oke, dan ini dia match day kita di FA Cup. Ronde ketiga, maksudnya ronde pertama kita di FA Cup. Kita bermain di Etihad Stadium, Stadion Manchester City. Semoga berjalan dengan baik, tapi takutnya kayak kemarin-kemarin yang tiba-tiba kena comeback langsung draw gitu. Ya semoga saja tidak terjadi. Dan sepertinya Manchester City bermain dengan full team. Jadi kemungkinan ya hover base saja, semoga menang. Oke. Oke, langsung kita lanjut saja untuk mulai match ini. Dan mungkin kick off babak pertama dimulai. Koke kosong. Gol! Gol pertama kita di match ini. Gol pembuka juga. Padahal masih menit awal, tapi semoga saja nggak comeback kayak kemarin. Semoga aja. Masih ada harapan ini. Padahal mainnya ini pemain muda gitu. Jadi kemungkinan besar kita ada harapan untuk lolos. Yes. Itu bohong banget itu defender mereka. Langsung di finishing oleh Koke di sana. Oke, Koke kapten kita untuk match ini. Mantap nih. Ya, semoga aja kita lolos di ronde pertama kita di FA Cup melawan Manchester City ini. Oke. Dan skor sementara masih 0-1 diunggul ya Wolves. Oke, Lenglet. Salah oper kan. Baya. Nice save dari Miles Villar. Ismail Lazar mencari Adama Traore. Balikin lagi. Ismail Lazar shoot. Gol dari luar kotak dan merupakan gol kedua kita untuk match ini. Cetak oleh Ismail Lazar. Yuk, selebrasi ke manajer. Mr. Sobostah. Ya, langsung dipeluk. Nah, sepertinya kita langsung dibu oleh fans Manchester City. Dan mereka sepertinya tidak senang. Kok tumben ya? Etihad Stadium penuh gitu. Padahal kan nggak ada fans ya. Oke. Gol yang sangat luar biasa dari Ismail Lazar. Yang merupakan gol kedua kita untuk match ini. Oke, skor sementara masih 0-2. Diunggul oleh Wolves. Tonali mencari Adama di sana. Balikin lagi. Andre Silva mencari Guiri. Guiri shoot. Oh, masih ke save oleh Ederson. Mantap. Nice tackle dari Odriozola. Tonali balikin lagi ke Adama. Adama mencari Odriozola. Odriozola lari. Masih Odriozola. Odriozola ketebus itu backnya. Crossing saja. Guiri. Oh. Goal. Oke. Goal langsung dicetak oleh Abida Guiri. Gak nyangka itu. Seperti gol hantu itu tadi. Kayak sabar-sabar fans-fans it. Sabar. Maaf kalau tim Anda kebantai. Ini kayak gol hantu nih. Oh iya bener. Golnya sudut sempit banget itu. Gak nyangka bakal masuk itu. Yang dicetak oleh Guiri. Wow. Kalau dari sudut pandang tadi sih kayak gol hantu gitu. Tiba-tiba masuk. Gak nyangka juga bakal masuk. Mantap nih. Guiri. Nice. Oke, dan skor sementara masih 0-3. Dungguli Werewolves. Nice. Guiri lagi. Goal. Goal kedua kita. Goal kedua Guiri maksudnya untuk match ini. Dan goal keempat kita untuk match ini. Sorry.
sedikit speechless. Dan seperti kita pesta gol di kandang Manchester City dengan skor 0-4 dan memalukan mereka di kandang mereka sendiri. Haha. Oke, seperti kita ganti Koke dengan Sanderberg. Oke, skor sementara masih 0-4 diunggul ya Wolves. Oke, kita akan melakukan sedikit pergantian pemain mungkin. Kita ganti Sar dengan pemain muda dan Andre Silva ganti dengan Egi Maulana Fikri. Dan juga kita masukin Sanderberg untuk menggantikan Tonali. Karena kita juga udah unggul, jadi maininnya pemain muda aja. Nggak masalah. Guiri! Oh, Tiang! Ya. Oke, dan itu dia. Ronde pertama kita di FA Cup. Dan langsung kita menangi dengan pesta gol di kandang Manchester City. Ya, kita sedikit memalukan Manchester City. Dan sepertinya fans mereka tidak senang. Oke, maaf. Kirain gak ada fansnya gitu kan. Tapi sepertinya jadi bawa banyak. Dan langsung kita dihujat oleh fans Manchester City. Oke, dan sepertinya mungkin episode 29 ini kita akhiri dulu saja di sini. Jadi mungkin jika kalian yang memiliki saran seperti format video ini, kayak misalnya suaranya udah bagus atau mungkin quality videonya udah bagus atau belum, mungkin atau mengenai karir mode Wolverhampton saya ini, seperti siapa sih pemain harus saya beli, atau mungkin pemain siapa sih yang harus saya train di Wolverhampton ini, atau mungkin rekomendasi formasi juga dari kalian. Oke, mungkin langsung bisa kalian isi di kolom komentar juga. Oh iya, dan jangan lupa, apakah saya harus membeli pemain lagi di bursa transfer Januari ini? Dan mungkin jika kalian setuju dengan itu, bisa kalian vote saja di kolom komentar juga. Apakah saya harus belinya atau mungkin tidak? Jadi gimana kalian? Bisa saja di kolom komentar. Dan mungkin pretty much itu dulu saja. Jadi jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini, like video ini, dan juga share ke teman-teman kalian supaya kalian tetap up to date dengan konten-konten yang ada di channel ini. Oke, mungkin kita akhiri dulu saja episode ke-29 ini. Jadi see you next time dan goodbye.